itu wanita salehah, itu anaknya semua baik. Anak yang laki ya soleh, yang perempuan salehah. Itu terjadi karena setiap habis sholat, ini wanita mendoakan anaknya. Saya sampai saya datang itu penasaran saya. Saya datang kepada beliau, saya tanya, baca doa apa tiap habis sholat? Ini boleh khususan ibu-ibu ini ya. Terutama ibu-ibu yang baru punya anak. Jadi tiap habis sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, habis baca-baca itu, diam sebentar. Ya Allah, jadikan akhlak anak saya seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan ilmu anak saya seperti ilmunya Rasulullah. Jadikan terus yang serba Rasulullah aja, sebetah-betahnya. Watak anak saya seperti watak Rasulullah. Kebaikan terus disebut serba Rasulullah. Itu membekas ke pendidikan itu. Ibu-ibu, ya bapak mau ikut boleh, tapi yang mujarab ini kalau yang doa ibu. Dan rutin, mulai bayi, mulai anaknya kecil itu. Boleh ini buktikan, ini sahih.